Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku, selamat berjumpa kembali di channel SK TV Net. Di pagi hari ini kami akan mencoba menyampaikan informasi terkait tentang info seputar lalu lintas yang ada di Jalan Bank Road Utara, tepatnya di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Sahabatku, sahabat SK TV Net, di pagi hari ini kami akan mencoba menyampaikan informasi seputar lalu lintas. Lalu lintas di pagi hari ini terlihat lengang, sahabatku semuanya, baik dari arah barat maupun dari arah timur. Belum begitu nampak, hanya 1-2 kendaraan yang melintas di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Nampak kendaraan roda 4 dari arah barat menuju ke timur, hanya 2 armada. Kemudian di mana untuk sisi timur saat ini juga terpantau kendaraan yang mengarah ke barat, sahabatku. Kembali ramai lancar untuk kendaraan yang melintas di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta dari arah timur. Kemudian disusul dari arah barat menuju ke timur, sahabatku semuanya. Di mana di dua arah tersebut mempunyai traffic light atau rambu lalu lintas, yaitu rambu pengatur lalu lintas, sehingga kendaraan harus bergantian untuk melintasi Jalan Ring Road Utara. Sahabatku, sahabat SK TV Net, kami menghimbau pada sahabatku yang kebetulan sedang melakukan aktivitas berkendara, apabila mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, silakan untuk sahabatku segera menepikan kendaraan, cari tempat yang aman untuk beristirahat. Dan bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa selalu mempergunakan helm, gunakan sabuk pengaman bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 4. Fokus dalam berkendara, sahabatku semuanya. Untuk informasi kejadian saat ini nihil, tidak ada. Semoga tetap nihil. Semuanya selamat sampai tujuan masing-masing. Dan juga kami mengingatkan kepada sahabatku semuanya, apabila ingin melakukan aktivitas berkendara, untuk selalu mengecek kendaraannya ya sebelum beraktivitas, agar semuanya lancar saat di perjalanan dan selamat sampai tujuan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.